kita siap melayani seluruh semuanya dengan pemotongan garis dan minggul seluruh semuanya. Dan ini di alatnya seluruh semuanya ini. Motongnya itu di sini. Ini sebenarnya ukurannya 60x60. Terus ini dipotong menjadi 30x60 seluruh semuanya dan digaris kayak step nosing seperti ini bikinan kita seluruh semuanya, terus dipinggul. Ujungnya itu dipinggul seperti ini seluruh semuanya. Jadi kita siap melayani seluruh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh semuanya yang selalu sehat, ge. Amin ya rabbal alamin. Selalu dimudahkan segala niat pengen seluruh semuanya, amin ya Allah. Dan selalu dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Seluruh semuanya, pagi hari ini kita mau mereview alat step nosing dan alhamdulillah kita sudah mempunyai alat step nosing dan kita mau mereviewnya. Kita siap melayani atau menerima jasa potong atau jasa step nosing seluruh semuanya. Jadi kita berada di gudang 3 yang dulu pernah kita gunakan untuk gudang, pernah dulu zaman dulu kita nge-reviewnya di sini sebelum gudang kita jadi, dan sekarang gudangnya sudah jadi. Kita berada di gudang induk dan ini sekarang menjadi gudang BS seluruh semuanya. Jadi gudang yang sisa-sisa stok atau pecah-pecah masuknya di sini semua, dan di sini ada alat step nosingnya atau mesin step nosingnya. Kita mau mereviewnya, monggo masuk aja seluruh semuanya. Langsung yuk sini seluruh semuanya. Nah ini seluruh semuanya, ini milik kita dan ini resmi dari kita. Jadi kita siap melayani seluruh semuanya dengan pemotongan garis dan minggul seluruh semuanya. Dan ini di alatnya seluruh semuanya ini. Dan ini yang motong nanti ini Mas Bambang Tukiran ini, dan sama Mas Irul. Dan ini alatnya seluruh semuanya. Nah ini itu buat motongnya, terus ini buat garisnya, dan yang ini buat minggulnya seluruh semuanya. Jadinya seperti apa Mas Yana? Seperti ini. Tapi juga tidak sebagus dengan bikinan pabrik, tapi ini istilahnya custom seluruh semuanya ini seluruh semuanya. Nah ini kalau motongnya itu di sini. Ini sebenarnya ukurannya 60x60. Terus ini dipotong menjadi 30x60 seluruh semuanya dan digaris kayak step nosing seperti ini bikinan kita seluruh semuanya, terus dipinggul. Ujungnya itu dipinggul seperti ini seluruh semuanya. Jadi kita siap melayani seluruh semuanya. Harganya berapa Mas Ian? Kalau harganya nanti WA aja seluruh semuanya. Saya sedikit lupa karena kita berada di gudang dan harganya masuk di sistem berada di toko seluruh semuanya. Nanti WA aja. Kita tetap melayani yang terbaik seluruh semuanya, untuk seluruh semuanya. Dan ini alhamdulillah kita sudah punya mesinnya dan siap untuk membantu seluruh semuanya biar rumahnya tambah cantik, biar rumahnya itu enggak. Mas Ian bisa enggak ngastemin step nosing gitu? Kita bisa seluruh semuanya. Jadi kalau mau ngastemin kita bisa biar rumahnya itu cantik, jadi seragam warnanya. Mas Ian maunya tuh tangga saya itu sama dengan lantainya, jadi dibikinin step nosing bisa enggak? Nah ini seluruh semuanya, sekarang kita bisa seluruh semuanya dan siap melayani seluruh semuanya. Tinggal terima bersih, Pak Tukang enggak usah repot-repot, seluruh semuanya juga enggak usah repot-repot. Mau cari kemana ya yang bisa custom atau bisa bikin motongin step nosing atau garis dan minggul itu gimana ya? Daripada kebingungan, langsung aja nanti bisa order sekalian di kita. Jadi beli granitnya sekalian di custom, kami siap seluruh semuanya sekarang. Dan alhamdulillah kita semakin komplit dan semakin memudahkan untuk seluruh semuanya untuk melayani, mempercantik, memperindah hunian atau istana seluruh semuanya. Jadi sudah kirim selesai, sudah seluruh semuanya tinggal santai. Pak Tukang tinggal mengerjakan semuanya, sudah bersih, terima, dan tidak berpikir ini carinya gimana, tidak, kita ada solusi semuanya, seluruh semuanya. Baik, seluruh semuanya, ini sedikit cuplikan nanti biar diambil sama Mas Imam,
tentang motongnya itu seperti apa. Jadi itu nanti ada semua dan biar diambil sama si imam suruh semuanya. Baik, saya sekalian pamit ya suruh semuanya itu tadi. Jadi intinya kita sudah menerima bisa memotong, bisa garis seperti step nosing. Jadi ini buat ujungnya itu biar kalau ujung tangga itu kalau turun biar enggak kepleset tuh pakai remnya tuh ada garisnya seperti ini. Kalau dipinggul ini biar enggak ngelingir suruh semuanya. Kalau bahasa Indonesianya ngelingir itu apa ya? Biar enggak tajam ujungnya. Jadi kita dipinggul seperti ini suruh semuanya. Jadi itu biar enggak mengurangi resiko untuk benturan di lingiran itu suruh semuanya. Biar enggak lancip gitu suruh semuanya. Baik suruh semuanya, kalau dari pamit gini nanti video akhir ada cuplikannya tentang mengambil gambarnya memotong dan meminggul dan menggarisnya suruh semuanya nanti biar diambil sama si imam. Dan saya mohon pamit suruh semuanya, tunggu dinungo, sehat selalu, amin ya robbal alamin, dan selalu dimudahkan, dilancarkan segala niat pengen suruh semuanya, amin amin ya robbal alamin. Baik, silakan diorder bisa WA di 085-292-158-647 atau mau berkunjung di toko kita atau galeri kita. Kalau berkunjung di sini, nanti di sini itu gudang, jadi isinya cuma mesin step nosing sama gudang BS, jadi gudang sisa-sisa pecah atau sisa-sisa barang itu masuknya di sini suruh semuanya. Kalau gudang induk itu murni full, itu barang yang bagus-bagus ada di sana semua suruh semuanya. Dek, atau berkunjung di galeri kita atau toko kita itu di timur RSUD IR Sukarno Sukoharjo atau di selatan terminal Sukoharjo ada galeri kita, dan kita mau buka di Ponorogo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga suruh semuanya rumahnya daerah sana lebih dekat dan lebih nyaman untuk berkunjung, tidak usah jauh-jauh ke sini suruh semuanya. Terima kasih banyak, kulon dari pamit, ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, enten ngintikan nilapati kulon nyun ngapunten sangat, pamitrin suruh semuanya, nembah nuun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih suruh semuanya, nembah nuun, matur nuun.